Presiden Joko Widodo telah resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia 2023 pada Januari silam. Selain menyampaikan apresiasi semua pihak baik di daerah maupun pusat dalam mengendalikan COVID-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya Kepala Daerah dan anggota Forkopimda dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Setidaknya ada 8 arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Forkopimda 2023. Bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Kepri dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi? Untuk membincangkannya telah hadir di studio Ulasan TV, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan. Pak Hasan, selamat pagi, salam sehat, Pak. Selamat pagi, salam sehat. Iya. Kita juga mengundang Mulyadi Tan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Tanjung Pinang. Pak Mulyadi, selamat pagi, salam sehat, Pak. Pagi, salam sehat. Iya. Kita juga mengundang pengamat politik dan pemerintahan Umrah, Bismar Arianto. Pak Bismar, terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, salam sehat. Iya. Saya ingin mulai perbincangan kita ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, ya. Hal yang menjadi perhatian khusus dari Presiden Jokowi adalah pengendalian inflasi. Melihat situasi global saat ini yang tidak mudah, data menunjukkan inflasi Indonesia dari tahun 2023, ya, tepatnya di bulan Februari, di angka 5,47% year on year. Jika kita berkaca dari data BPS Kepri, inflasi Kepri di angka 5,79% year on year pada Februari 2023 ini. Bagaimana Pemprov Kepri dapat mengendalikan harga berbagai komoditas dan juga harga komoditas apa yang menyumbangkan andil terbesar lah dalam inflasi Kepri di tahun 2023 ini, khususnya di bulan Februari, Pak? Iya, baik. Sesuai arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada pelaksanaan rapat koordinasi kepala daerah dan Forkominda se-Indonesia yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center, ada beberapa penekanan terkait setelah kita berhasil melakukan pengendalian terhadap penanganan COVID. Tentu pemerintah hari ini melakukan upaya-upaya bagaimana inflasi atau pengendalian inflasi ini dapat ditekan sedemikian rupa di artinya di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Nah, penekanan Bapak Presiden pada waktu itu, inflasi ini sangat penting karena pasca pandemik ini terkait upaya-upaya ekonomi yang dilakukan oleh negara harus dilakukan sebaik mungkin. Kunci yang diberikan oleh Bapak Presiden arahan adalah koordinasi di semua stakeholder atau leading sektor yang ada di daerah. Nah, tentu leading sektor ini adalah kepala daerah bersama Forkominda. Karena terkait kebijakan-kebijakan penanganan ekonomi ini tidak saja oleh pemerintah provinsi khususnya kalau untuk di Kepri, tapi juga di beberapa stakeholder instansi vertikal lainnya. Tentu inflasi ini kan juga merupakan suatu ukuran kemampuan daerah dalam mengendalikan ekonomi di daerah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita year on year untuk Kepri saja di tahun 2022 itu inflasi kita bisa kita tekan menjadi 5,83%. Dan alhamdulillah di Januari 2023 kita sudah cukup baik juga inflasi kita 4,85%. Nah, artinya kondisi ekonomi di Kepri ini sudah cukup baik. Nah, tentu pengendaliannya adalah bagaimana harga-harga, artinya komoditi-komoditi penting atau pokok di Kepri ini dapat dikendalikan atau keberadaannya dapat didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini kan tidak pekerjaan yang mudah gitu, apalagi Kepri ini yang 96% lautan, yang 4%-nya daratan, tidak semua komoditi pokok itu Kepri dapat menghasilkan komoditi itu, dan itu harus didatangkan dari berbagai daerah. Ya, walaupun data dari nasional sendiri 5,47% ya, year on year, tapi ya, di Kepri
agak sedikit naik dibandingkan nasional di angka 5,79% year on year-nya. Yeah. Sekarang kan juga memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya harga komoditas bahan-bahan pangan seperti Anda sampaikan tadi perlu menjadi perhatian khusus pemerintah, Pak. Apa kemudian dilakukan? Iya. Pasca Rakornas itu kan juga langsung disikapi oleh Pak Gubernur bersama Forkominda melakukan rapat koordinasi kepala daerah, bupati, wali kota, termasuk Forkominda di Kepri. Nah, salah satunya adalah menghadapi bulan suci Ramadan ini dan hari besar Islam dan menjelang Idul Fitri, tentu kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat ini, nah tentu kan sudah ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan seperti operasi pasar maupun pengendalian pasar murah maupun bazar, termasuk juga melakukan kerjasama antar daerah dalam memenuhi kebutuhan komoditi pokok yang memang di Kepri kita tidak memiliki, ya, artinya seperti sayuran, ya, seperti itu. Nah, cabai dan lain-lain. Dan upaya kita juga pemerintah provinsi melakukan bersama Bank Indonesia itu juga melakukan menanam cabai di wilayah-wilayah perkarangan-perkarangan yang sudah di float oleh pemerintah provinsi bersama stakeholder lainnya. Nah, tentu ini yang harus konsisten di Kepri. Kalau ini dapat dilakukan seperti contohnya hari ini sampai hari ini, alhamdulillah kebutuhan pokok di Kepri ini masih dapat dikendalikan. Nah, tinggal lagi, cuman kan pengendalian ini kan butuh waktu, artinya misalnya kebutuhan itu dari luar untuk membawanya dengan rentang waktu sekian hari dan harus dihitung baik-baik. Nah, contohnya cabai saja. Yeah. Kalau ini tidak kita kendalikan dengan baik, artinya kebutuhan yang kita ambil dari luar dengan komoditi yang kita tanam, yang hasil panen petani, kalau ini bersamaan juga akan tidak baik juga gitu loh. Jadi artinya mungkin dari sekian hari jadi cabenya busuk, ya, artinya yang panen ini terlalu banyak sehingga banjir. Kalau ini tidak dilakukan pengendalian dengan baik, cukup sulit lah, artinya akan juga tidak menambah, malah jadi masalah seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, tadi disampaikan oleh Pak Hasan bahwa beberapa strategi dari pemerintah Provinsi Kepri, seperti misalnya mengendalikan inflasi, yakni menggelar bazar, kemudian pasar murah, dan juga kerjasama antar kabupaten kota. Apakah ini menjadi solusi untuk menekan inflasi yang secara data memang kita di atas nasional seperti itu? Kalau dari program pemerintah saya lihat cukup baik, ya, cukup baik. Tapi yang terpenting kalau untuk mengurangi inflasi selain mengadakan program itu ada pentingnya itu komunikasi dan koordinasi dengan para pengusaha. Misalnya kita bicara mengenai penegakan inflasi, salah satunya yang diperhatikan adalah harga bahan pokok sembako. Ini kan keterkaitan dengan pengusaha semua nih. Bagaimana kita bisa duduk bersama, misalnya terutama di bulan suci Ramadan, mungkin kita melihat nih apakah ada kemungkinan kenaikan harga sembako ataupun lainnya. Ya, pentingnya komunikasi situ, bagaimana kita bisa bersama-sama bersinergi pemerintah dengan pengusaha untuk bersama-sama menekan inflasi yang mungkin akan terjadi gitu, ya. Jadi misalnya kita bisa program untuk Kepri khususnya para pengusaha bisa dipermudah, misalnya kita ingin sembako murah, apakah bisa nih dipermudah soal untuk impor, karena kita sangat dekat dengan karena Kepri ini kan berbatasan, ya, dekat, ya, laut, ya, mungkin apakah bisa diberikan kemudahan impor, sehingga impor kan harga pasti akan lebih murah. Boleh pemerintah memberikan pengusaha kemudahan, tapi dengan syarat, ya, harga kita harus tetap stabil di selama setahun ini atau 6 bulan, kan bisa. Ya, namun sejauh ini apakah sudah ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Tanjung Pinang lah khususnya, ya, dari bawah Kadin Tanjung Pinang sendiri? Sementara belum ada ngopi lah. Belum ada duduk untuk membahas. Kita berharap juga nanti mungkin ada banyak agenda dari pemerintah Provinsi Kepri, belum mengundang teman-teman dari pengusaha untuk bicara soal program-program yang ke depan itu. Ya, penting dua hal untuk mempermudah impor
Kemudian yang kedua adalah untuk berdiskusi ya, atau duduk bareng kita ya, koordinasi dengan para pengusaha ya, ya dari Kalimantan Timur sendiri ya Pak ya. Ya kan ini soal dagang ya, soal berdagang untuk masyarakat juga ya, tidak ada salahnya kita duduk bareng, ayo program apa yang kita dari pengusaha bisa dukung pemerintah dan juga untuk masyarakat Kepri. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga selama setahun ke depan ini ya Pak ya. Betul sekali. Baik, saya ingin ke Pak Hasan kembali. Pak Hasan, ya, tidak hanya menyoal soal inflasi, tapi juga kemiskinan. Arahan dari Presiden Jokowi untuk menekan atau menurunkan kemiskinan di angka 0% di tahun 2024. Kita berbicara data kembali. Angka persentase penduduk miskin September 2021 di Kepri itu 5,75. Sedangkan September 2022 6,03. Ini meningkat setiap tahunnya sekitar 0,28%. Ini kemudian bagaimana program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri untuk nanti September 2024 harapannya bisa turun di angka 0%? Iya. Artinya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota hari ini sangat konsen terhadap salah satu arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan juga ada beberapa indikator, yaitu salah satunya yang konsentrasi hari ini adalah terkait kemiskinan ekstrim itu. Nah, untuk prevalensi dari kemiskinan ini untuk di Kepri ini kan sampai tahun 2022 itu kita 6,03% ya, ada year on year di tahun 2021 sebelumnya 8,23%. Artinya ada penurunan yang cukup baik, artinya hampir 2,72 ribu jiwa yang dapat kita tekan di pasca pandemi. Nah, hari ini kan recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi sedang lagi bangkitnya betul di setiap daerah. Artinya bagaimana lagi pemerintah hari ini berkonsentrasi menekan angka kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kan juga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah ya, seperti itu. Nah, salah satunya adalah kebijakan yang diambil seperti dari awal juga pandemik itu, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ketika penanganan COVID itu dilakukan bagaimana mengendalikan COVID itu, yang terkena COVID itu diberikan biar mereka bisa di, apa namanya, di evakuasi, artinya yang terkena itu dengan beri bantuan 1 juta rupiah, yang meninggal 3 juta, terkait kebijakan UMKM bunga 0% ya, beberapa pemberdayaan ekonomi terkait bazar maupun operasi pasar untuk sembako. Nah, terus juga bagaimana kebijakan-kebijakan percepatan APBD di 2022 juga dikejar oleh Pak Gubernur agar realisasi belanjanya cepat sehingga perputaran ekonomi keuangan daerah itu bisa berjalan di daerah, termasuk juga pengendalian produk-produk lokal melalui program P3DN itu kan, bagaimana semua komponen-komponen pekerjaan-pekerjaan itu dari lokal. Artinya itu adalah upaya-upaya kita dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memang kesimpulannya bagaimana kita bisa membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya pekerja-pekerja, realisasi pendapatan itu, realisasi belanja itu dikuatkan oleh Pak Gubernur untuk disegerakan, kan itulah upaya mungkin orang bekerja ya di suatu pembangunan-pembangunan yang ada di Kepri ini, sehingga ada perputaran uang yang didapatkan oleh masyarakat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Bismar. Pak Bismar, hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah jangan sampai keliru dalam membuat kebijakan. Apa yang Anda tangkap dari statement Presiden Jokowi? Selalu itu ditekankan, Pak Bismar. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Jokowi itu tentu lingkupnya dalam konteks nasional gitu ya. Tapi kalau kita bedah secara lebih detail arahan Pak Jokowi itu dari 8 arahan utama itu, sekira dalam kondisi Kepri kita tidak terlalu risau karena kondisinya kalau kita lihat data-data statistiknya itu cenderung lebih baik beberapa indikator itu daripada angka nasional. Jadi cenderung lebih baik dari angka nasional maupun di level regional, maksudnya di Pulau Sumatera. Jadi kita tidak perlu risau menghadapi kondisi itu karena kita memulai dengan modal yang baik, dengan angka-angka statistik yang lebih baik beberapa indikatornya dibandingkan angka nasional. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita lihat tadi persoalan inflasi, nah saya kira tidak hanya persoalan jangka pendek soal supply pasok gitu ya, rantai pasok, tetapi juga pemerintah provinsi juga harus sudah mulai mengidentifikasi dari sejumlah penyumbang inflasi itu apa yang bisa dilakukan dalam jangka panjang sehingga tidak lagi tergantung kepada daerah lain. Itu kemudian juga secara teknis sebenarnya pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi sebenarnya minggu lalu Pak Mulyadi, yeah. Jadi pihak Polda ada, kemudian Dispinda, pihak BI, kemudian BPS, kemudian juga beberapa pengusaha sebenarnya minggu lalu itu sudah melakukan pertemuan di Aston, tapi mungkin ya di lingkupnya masih di level provinsi. Maksud saya adalah langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti arahan presiden itu sebenarnya sudah dimulai dan diupayakan secepat mungkin. Kemudian terkait dengan kemiskinan, kita harus duduk dulu. Jadi kemiskinan ekstrim itu bukanlah kemiskinan yang kita pahami selama ini. Karena angka kemiskinan yang 9% itu, indikator pengukurannya adalah pemenuhan kalori individu 2.100 per hari per orang. Sementara indikator kemiskinan ekstrim itu adalah pendapatan individu minimal 1,9 US dollar per hari. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau angka kemiskinan berdasarkan ukuran BPS itu memang 9%. Tapi kalau kemiskinan ekstrim itu Indonesia itu angkanya cuma 2,14% kemiskinan ekstrim itu. Maka ada optimisme 2024 itu kemiskinan ekstrim itu bisa nol. Tapi bukan kemiskinan yang diukur oleh BPS itu. Jadi dua hal yang berbeda itu indikatornya. Jadi kalau angka kemiskinan ekstrim maka jumlahnya jauh lebih kecil dari data-data statistik itu. Jadi, kalau Anda lihat di Provinsi Kepri sendiri masuk kategori aman walaupun juga di nasional. Iya, kalau angka nasional tadi kemiskinannya cuma 2,14%. Kalau kita lihat arahan terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim itu, Provinsi Kepri bukan salah satu target provinsi dalam waktu dekat ini. Berarti kan bukan prioritas. Tetapi terlepas tidak prioritas, kita juga harus membedah secara detail data kemiskinan di Kepri itu. Kalau kita buka data kemiskinan di Kepri itu secara detail berdasarkan ukuran yang disampaikan oleh BPS itu, maka intervensinya kalau aspek presentasi itu adalah harus Kabupaten Lingga. Karena angkanya 14%. Kalau aspek jumlah, maka intervensinya harus Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Dua kota ini trennya naik angka kemiskinannya. Jadi harus kita lihat secara detail bagaimana mengintervensi agar kemiskinan ini bisa diselesaikan. Jadi kalau trennya kita turun, tetapi juga terlepas dari turun ini tetap menjadi persoalan masalah yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Oke, baik. Dalam Rakornas Kepala Daerah yang juga Forkopimda, Mendagri dalam penyampaian juga mewanti-wanti agar anggaran pemerintah jangan sampai bocor. Ya. Di mana APBD menjadi tulang punggung pembangunan di suatu daerah, apa kemudian yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam menjaga APBD kita agar tidak bocor? Tentu yang tidak bocor adalah bagaimana melibatkan banyak orang, dalam artian akuntabilitas pengelolaan keuangan itu bisa diakses, bisa apa dilihat oleh banyak orang. Maka ketika akuntabilitas itu baik, maka pengelolaan APBD dan pengelolaan keuangan negara itu pasti akan baik. Nah, sekira semua pemerintah daerah sudah mengarah ke sana, apa bukti mengarah ke sana? Sebagian besar proses pengelolaan pemerintah itu sudah berbasis sistem. Itu menunjukkan bagaimana upaya minimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Dan Kepri terkait dengan itu, kalau kita lihat juga sudah mengarah ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan itu memang arahan nasional. Bagaimana berbasis kepada sistem pengelolaan keuangan, baik pengadaan barang dan jasa, baik pengukuran kinerja, dan seterusnya. Jadi sudah berbasis sistem. Baik. Yang menarik lainnya, Pak Bismar, adalah pemerintah daerah diminta untuk menciptakan branding daerahnya sendiri melalui produk unggulan masing-masing daerah. Jadi Pemda tak hanya didorong untuk membuat slogan sebagai kota bersih, kota indah, kemudian sebagainya, namun juga untuk memiliki produk yang spesifik lah, unggulan daerah sendiri. Anda melihat di Provinsi Kepri sendiri atau di pemerintah kabupaten kota lainnya seperti apa ini? Nah, ini tentu mungkin menjadi catatan kita bersama. Bagaimana branding itu bisa kuat dan branding itu punya nilai jual. Sebenarnya kan Kepri itu kalau kita lihat secara geografis kan brandingnya pasti terkait dengan aspek kemaritiman. Nah, itu yang saya kira harus kita dorong, bagaimana produk-produk yang berbasis kemaritiman Kepri itu bisa mengakses pasar-pasar yang lebih besar. Itu yang pertama.
Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek daya tarik Kepri itu juga berbasis kemaritiman, maka objek-objek wisata di Kepri itu pasti sebagian besar adalah berbasis kemaritiman. Nah, terkait dengan ini saya kira kita tidak perlu risau, karena Kepri kalau data-data pariwisata ini kan dari tahun-tahun sebelum COVID itu termasuk yang pintu masuknya cukup besar di Indonesia. Kita hanya kalah dari Bali saja kalau data-data sebelum COVID. Nah, itu menunjukkan bahwa saya kita sudah punya nilai jual yang kuat terkait dengan kondisi kita. Maksudnya apa yang ada di kondisi di geografis kita sudah bisa kita jual menjadi daya tarik, menjadi sumber pendapatan. Tetapi kalau kita mau detail kabupaten kota, ini masih menjadi persoalan. Ada kabupaten kota yang potensinya sekira masih perlu ditingkatkan sehingga dia punya nilai jual. Nah, saya kira itulah yang harus dilakukan, bagaimana berkolaborasi, tidak lagi saling berebut pasar, tetapi adalah bagaimana berbagi pasar dengan potensi yang ada di kabupaten kota. Nah, itu yang harus kita lakukan, bagaimana membangun kolaborasi antara kabupaten kota dengan provinsi. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Mulyadi. Dan Pak Mulyadi, walaupun Presiden Jokowi mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menangani COVID-19 dan juga menjaga stabilitas ekonomi di tahun 2019-2020, namun 2023 ini masuk tantangan baru, ada berbagai dinamika yang ada seperti itu. Kadin melihatnya seperti apa ini? Kalau Kadin melihat kalau di 2023 ini trennya bagus. Terutama ketika pencabutan PPKM itu dilakuin oleh Bapak Presiden kita, ini saya melihat kalau di sektor retail nanti pasti akan tumbuh. Di tahun ini pasti akan tumbuh. Terus setelah itu juga seperti sektor pariwisatanya pasti laju. Terutama di Kepri, kita kan se-Indonesia kita nomor 2 setelah Bali. Nah, jadi saya melihat dua hal itu, retail akan bertumbuh dan sektor pariwisata. Oke, dalam pandangan dunia usaha, dunia industri, ini kita berbicara mengenai Dudi sendiri, Pak. Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi di Kepri sendiri untuk memfasilitasi UMKM, kemudian juga untuk memfasilitasi para pengusaha kita untuk meningkatkan perekonomian kita, Pak? Oke, kalau Kadin untuk membantu program pemerintah, kita kan sebelumnya sudah digagas oleh Ketua Kadin Kepri, Bapak Maruf, kita punya program namanya BBK Murah, di mana misalnya investasi ya, orang investasi di Kepri ini, kita berikan free untuk lahan. Oke. Selama 5 tahun. Itu yang Kadin Kepri sudah lakuin. Dan juga nanti di kota, Tanjung Pinang, Batam, Karimun, juga akan dilakuin seperti itu. Nah, kalau untuk UMKM ya, kita pasti akan mempromosikan dengan produk mereka, dan juga selain itu juga harus ada satu kepastian dan kemudahan berinvestasi. Jadi Anda melihat sekarang posisinya di Kepri sendiri apakah menjadi tempat yang subur untuk para investor menanamkan modalnya? Oh, jelas di sektor, misalnya tadi saya cerita di pariwisata ya, di sektor kemaritiman ya, misalnya contoh dan industri galangan kapal bagus sekali itu untuk ini, karena kita punya fasilitas dan infrastruktur yang cukup baik untuk bisnis tersebut. Oke, baik. Terakhir Pak Hasan, menutup segmen pertama ini, kita berbicara mengenai stunting yang juga menjadi fokus dari pemerintah pusat seperti itu arahan dari Presiden Jokowi. Melihat data kembali, prevalensi stunting di angka 17,6% di tahun 2021. Tahun 2022 menurun angkanya 15,4%. Ini program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri seperti apa, Pak, untuk stunting sendiri? Ya, kalau untuk stunting kan target kita kan sudah sesuai ini ya, sesuai dengan Renstra di masing-masing OPD, artinya target pemerintah. Nah, stunting ini kan menjadi pembicaraan atau fokus pemerintah. Yeah. Nah, tentu stunting ini ada keterkaitan terhadap tingkat pertumbuhan anak, ya, terutama. Nah, hari ini adalah langkah-langkah yang dilakukan adalah terkait di Kepri ini kan yang harus juga dituntaskan, selain imunisasi dasar ini yang harus menjadi perhatian khususnya Bapak Gubernur. Nah, di beberapa kabupaten kota di Kepri ini kan ada beberapa kabupaten yang tingkat kelengkapan imunisasi dasarnya yang sudah bagus ya, seperti Lingga itu luar biasa sampai 16%. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah anak, namun tingkat imunisasi dasarnya masih
Nah, ini yang masih harus dikejar oleh provinsi. Nah, artinya dari angka 15,4% ini memang target Pemprov Kepri bagaimana ini bisa diturunkan menjadi 14%. 14% di tahun 2024 ya, Pak ya. Artinya harus lebih rendah lagi seperti itu. Nah, ini kan pekerjaan yang saya kira menjadi rutinitas, terutama untuk kita kan di sini ada tim penggerak PKK, ada puskesmas, posyandu dan lain. Inilah yang harus jadi konsentrasi. Makanya Pak Gubernur cukup concern bagaimana prevalensi stunting ini bisa turun secepat mungkin, artinya dengan penerapan dan perhatian pemerintah terhadap imunisasi dasar. Ya, perhatian semua pihak imunisasi dasar untuk menurunkan prevalensi stunting di angka 14% tahun 2024. Kita jeda sejenak, Pak Hasan, Pak Bismar, dan juga Pak Mulyadi. Usai jeda kita akan diskusi kembali mengenai iklim investasi di Provinsi Kepri, di mana baru-baru ini kita melihat bahwa Pemprov Kepri tengah menggesa integrasi antara Perda RZWP 3K dengan Perda RTRW. Setelah baru-baru ini adanya penutupan wisata resort di Pulau Bawah, Kabupaten Kepulauan Ambas, dan juga beberapa perusahaan lainnya di Kota Batam terkait dengan reklamasi. Tetap di program YouTube. Kembali lagi bersama saya Fahri Bahri di program Biotalk. Saya ingin ke Pak Hasan terlebih dahulu. Pak Hasan, di akhir segmen pertama saya sempat menyinggung mengenai integrasi Perda RZWP 3K dengan Perda RTRW yang saat ini tengah digesa oleh Dinas Teknis, Dinas PUPP Provinsi Kepri. Ini kaitan dengan arahan Presiden Jokowi untuk kemudahan investasi, Pak. Bahwa secara faktanya kita tidak memiliki aturan hukum yang mengatur tentang investasi di bidang kelautan khususnya seperti itu. Terbukti dengan adanya beberapa penyegelan resort yang ada di Pulau Bawah, Kabupaten Kepulauan Ambas, kemudian juga beberapa perusahaan reklamasi lainnya di Kota Batam. Ini bagaimana? Ya, itu yang kita sampaikan tadi, bahwa arahan Pak Presiden pada Rakornas itu adalah penguatan investasi, salah satunya melalui hilirisasi ya, dan kemudahan perizinan. Mungkin ini yang dimaksud. Nah, terkait saya sampaikan terkait RZWP 3, terkait itu memang
dinas teknis, khususnya dinas kelautan perikanan kita, saat ini sedang melakukan proses integrasi dari RZWP 3 ini ke dalam revisi RTRW Provinsi Kepri. Ya. Nah, ini sedang dilakukan dan ini juga mengacu pada aturan regulasi undang-undang, karena saat ini kan sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait cipta kerja itu. Nah, dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bagaimana mempermudah menyatukan regulasi-regulasi yang dulu berbagai macam dijadikan satu, sehingga kesimpulannya bagaimana ini bisa menciptakan atau menguatkan investasi di daerah. Nah, tentu kan terkait regulasi ini dari satu kementerian ke kementerian lain disatukan ini kan yang saat ini menjadi kendala kan terkait peraturan teknisnya itu. Nah, ini yang sedang dilakukan koordinasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja juga. Nah, seperti yang disampaikan tadi, seperti terkait ada penyegelan ya di resort, sebenarnya kan banyak nih investasi yang ingin masuk di Kepri. Nah, tapi tentu terkait misalnya resort yang menggunakan ruang laut ya, seperti itu ya. Ruang laut ini kan punya kewenangan masing-masing ya. Kalau terkait itu kan tentu seperti beberapa kawasan di resort misalnya di Anambas itu kan memang dari wilayahnya itu ada kawasan hutan produksi, ada kawasan hutan produksi terbatas ya, dan lain-lain, masuk hutan lindung atau areal penggunaan lainnya yang bisa dilakukan. Ya. Nah, artinya selagi kan izin-izin yang dilaksanakan atau dijalankan oleh pengusaha tersebut kan melalui izin OSS ya, di PTSP itu. Nah, tentu prosedurnya itu ada. Nah, mungkin terkait itu pemerintah daerah kan mungkin pengusaha ini kan tidak mungkin dia untuk bisa mengurusnya. Tentu terkait kan kebijakan ini banyak diambil di pemerintah pusat. Contoh AMDAL saja. Dulu AMDAL masih diberikan di Pemprov, di provinsi. Tapi sekarang AMDAL itu banyak yang ditumpuk. Itu yang dikeluhkesahkan oleh pengusaha bahwa AMDAL itu rata-rata keluarnya dari Kementerian Kehutanan. Ya, apakah itu mungkin penyebabnya karena kita tidak atau belum selesai dalam mengintegrasikan antara perda yang dimaksud, Pak? Iya, kalau kita lihat kan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah jelas. Cuman ada aturan-aturan teknis kan yang harus di. Kalau undang-undang itu kan hanya apa penjelasan, tapi kan aturan teknis di bawahnya kewenangan dari satu instansi kementerian aja contohnya. Itu kan harus sama gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang masih tumpang tindih seperti itu. Jadi benang merahnya seperti apa? Apakah memang kita tidak belum ada integrasi itu yang menjadi penyebabnya, atau memang ini menjadi kewenangan dari pusat seutuhnya? Ya, saya kira kan penguatan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan harus bisa terintegrasi sampai ke bawah gitu loh. Sebenarnya role modelnya itu seperti apa? Seperti itu. Nah, sekarang begini, terkait kewenangan saja ruang laut 0 sampai 12 mil itu harusnya kan kewenangan provinsi, ya kan? Tapi kan terkait apa kalau orang mau membangun itu harus ada izin ruang lautnya atau apa RKPL-nya itu kan agak harus dari Kementerian KKP seperti itu. Sebenarnya jadi seperti apa gitu loh. Oke, baik. Ke Pak Bismar. Pak Bismar, pandangannya bagaimana ini? Karena banyaknya kepentingan pusat juga, kemudian juga di daerah, tapi sesuai aturan kita sudah jelas 0 sampai 12 mil menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, Pak. Oke, baik. Nah, terkait dengan integrasi antara RZP3K dengan RTRW ini, secara nasional, baru 20 provinsi yang selesai secara nasional. Ya. Sulawesi Selatan, kalau tidak salah, satu lagi Sumatera Barat. Nah, selebihnya, sampai hari ini belum terjadi integrasi itu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, persoalan ini tidak hanya persoalan Kepri, tapi persoalan nasional. Maka cara menyelesaikannya tidak bisa dilepaskan hanya kepada daerah. Karena pasca turunnya, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, banyak aturan teknis, aturan turunan yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Okay. Itu jadi persoalan. Maka ada mungkin gesekan dalam artian ada tumpang tindih kewenangan antara daerah, karena daerah mungkin masih merujuk pada Undang-Undang
pemerintah daerah, tetapi pasca turunnya Undang-Undang Cipta Kerja bisa saja mengeliminasi kewenangan pemerintah daerah. Nah, itu yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan teknis. Nah, maka proses penyelesaiannya harus dilihat dari dua sisi. Pemerintah daerah menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah, tetapi di sisi lain pemerintah pusat juga melakukan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan ini, karena persoalan ini tidak hanya persoalan satu daerah, tetapi persoalan banyak daerah dan persoalan lintas sektor. Yeah. Nah, disitulah peran kunci dari pemerintah pusat, bagaimana mengintervensi ini sehingga proses investasi, proses apa, kegiatan ekonomi. Semangat awal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan itu, ingin mempercepat investasi, ingin membuka lapangan pekerjaan, tetapi kan secara teknis ternyata tidak serta-merta Undang-Undang Cipta Kerja itu mampu dilaksanakan dengan cepat. Ada persoalan-persoalan yang timbul pasca turunnya aturan itu yang pertama. Yang kedua adalah ada perubahan soal proses perizinan tadi, yang dulu mungkin banyak di daerah, hari ini semuanya berbasis kepada online, itu juga masih perlu penyesuaian. Penyesuaian dalam artian sistemnya juga mungkin masih harus disesuaikan. Di sisi lain juga kawan-kawan di pengusaha mungkin juga ada keterbatasan rentang kendali untuk bisa mengakses ke pusat itu. Karena kan by sistem ini ada keuntungan yang bisa cepat, tetapi pada hal-hal tertentu butuh komunikasi. Nah, itu mungkin sekira yang perlu diintervensi. Persoalan-persoalan itu yang harus diinventarisir sehingga bisa diselesaikan. Tetapi dengan apa lambatnya proses integrasi ini memang akan berdampak kepada kita. Kenapa berdampak? Karena kita kan kondisi geografisnya 96% adalah laut. Ya, mungkin itu menjadi yang bukti barangkali ada beberapa perusahaan, misalnya tadi wisata resort Pulau Bawah di Kepulauan Ambas dan juga dua perusahaan reklamasi di Kota Batam yang secara aturan sendiri memang rentang kendali, yang menjadi permasalahan karena ada intervensi dari pusat tadi, Pak. Ya, itu makanya pemerintah pusat juga harus memperbaiki proses pelayanan yang berbasis online itu sehingga ada mungkin hal-hal tertentu yang bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah. Jadi tidak mesti semua urusan itu diselesaikan pada level pusat, tetapi hal-hal tertentu bisa diselesaikan oleh level daerah. Karena kan pemerintah ini kan pada dasarnya satu kesatuan. Yeah. Kata kuncinya adalah pemerintah hanya membagi kewenangan, ada pusat, ada daerah, tapi kan kata kuncinya tetap melayani adalah masyarakat yang sama. Sekira itu yang perlu diselesaikan. Oke, baik. Ke Pak Mulyadi, dari sisi pengusaha sini seperti apa, Pak? Bahwa tadi belum memiliki aturan hukum yang jelas untuk integrasi antara Perda RZPP3K dengan Perda RT/RW sendiri. Alhasil ada intervensi pusat, kemudian juga pengusaha dilakukan penyegelan oleh KKP di bawah Dirjen PSDKP, Pak. Oke, kalau dari saya menilai itu harus ada satu kejelasan investasi. Kalau pengusaha kan maunya kepastian dan kejelasan investasi seperti apa. Dan mungkin ya saya menilai di pusat itu terlalu mungkin terlalu gegabah langsung menyegel. Seharusnya kalau pengusaha ini kan kita namanya berusaha pinginnya kalau misalnya ada misalnya kekurangan administrasi dan perizinan, seharusnya dibina. Jangan langsung main segel. Pembinaan itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, menurut Anda? Iya, menurut saya itu. Ini loh, Anda kurang izin ini, coba dilengkapin dulu. Karena kan namanya kita kan investasi sekarang setelah pandemi COVID ini kan baru jalan nih. Iya. Masa langsung lu hajar gitu loh. Bagusnya ada satu pembinaan. Tapi saya rasa itu pemerintah Provinsi Kepri juga, gubernur kita juga sangat bekerja dengan cepat. Saya dengar sih sudah mengirim surat ke pusat untuk berkomunikasi bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Baik. Pak Hasan, ini kita berbicara kembali mengenai stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu 2024. Ini bagaimana arahan dari Gubernur Kepri, Pak, kepada Forkopimda untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan jelang pemilu 2024? Ya, terkait stabilitas politik, hukum maupun keamanan di Kepri, kemarin Pak Gubernur bersama Forkopimda di Dabuk Singkep melaksanakan rapat koordinasi tingkat Forkopimda bersama Bupati Wali Kota se-Kepri. Nah, jelas terkait stabilitas politik hari ini kan menjelang pemilu 2024, termasuk juga pilkada tahun politik ini. Nah, yang terpenting adalah kan ya stabilitas politik di Kepri kan cukup baik nih, artinya ini kan bisa kita lihat dari terkait tingkat moderasi, salah satunya terkait moderasi agama. Moderasi agama kita kan cukup baik nih di Indonesia. Nah, selain itu juga kan terkait kestabilan ekonomi.
ini yang menjadi pembahasan kemarin, itulah terkait inflasi dan lain-lain. Nah, kalau untuk stabilisasi politik terkait menjelang pemilu, nah maka pelaksana-pelaksana pemilu ini kan yang harus kita lakukan koordinasi seperti penyiapan anggaran, ya, pelaksanaan pemilu dan pilkada, nah, termasuk juga Bawaslu, KPU, dan ini sudah dilakukan rapat koordinasi maupun rapat teknis. Kalau tidak salah saya aja semalam itu Pak Kapolda bersama KPU, ya, di apa menjelaskan terkait gimana persiapan KPU dalam menjelang apa. Artinya ini sifatnya sekali lagi saya sampaikan bagaimana pimpinan-pimpinan di provinsi ini, FKPD dan lain-lain itu harus dilakukan koordinasi yang baik lah artinya. Sehingga ini akan menimbulkan stabilitas politik yang baik juga di Kepri. Kan kita tidak punya hal-hal di Kepri ini, kejadian-kejadian yang saya pikir yang aneh dan lain. Selama ini juga proses-proses politik yang dilakukan di demokrasi 5 tahunan juga berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi memang koordinasi menjadi poin utama di sini, Pak Hasan, ya. Ke Pak Bismar, walaupun KPU melakukan banding putusan PN Jakarta Pusat yang kita sama-sama nanti keputusannya seperti apa, apakah ditunda atau seperti apa, ini pemilu 2024 seperti apa Anda menilainya di Provinsi Kepri sendiri, akan seperti apa dinamika yang terjadinya? Saya kira kalau terkait dengan pemilu 2024, kalau kita buka data indeks kerawanan pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu 2 bulan yang lalu, Kepri itu indeks kerawanan pemilunya hanya 40,33, masuk kategori rawan sedang. Dia hanya 3 indikator. Rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah. Maka kita di level menengah. Kalau kita buka per dimensi lagi, terkait keamanan itu malah pada posisi rawan rendah, masuk pada dimensi konteks sosial politik. Jadi masuk pada rawan rendah. Jadi kalau kita belajar dari tren dan pelaksanaan pemilu, pilkada sebelumnya, saya kira pada kasus Kepri cukup kondusif gitu ya. Kalau ada apa gugat menggugat hasil pemilu itu hal yang sangat normatif dan itu kan sah secara aturan. Jadi kalau mengancam keamanan, mengganggu stabilitas dari tren pemilu-pemilu sebelumnya, Kepri relatif sangat aman, dan saya kira 2024 juga kita akan optimis karena kita sudah melihat itu berlangsung sekian tahun tidak ada persoalan. Namun terlepas itu semua, tentu dalam upaya langkah antisipatif, tentu berbagai pihak, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, Prokompinda tentu sudah membangun sinergisitas, membangun kerjasama untuk mengantisipasi pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan sah, berjalan dengan baik. Ya, terakhir Pak Bismar, tadi Anda sampaikan mengenai arahan dari Presiden Jokowi, beberapa indikator memang relatif aman. Apa rekomendasi Anda kepada pemerintah Provinsi Kepri, Pak, dalam menjalankan arahan dari Presiden Jokowi ini? Tentu yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan capaian-capaian yang sudah baik itu. Maka kolaborasi, kerjasama adalah kata kuncinya. Karena pemerintah daerah sendiri pun tidak akan mampu bekerja sama dengan baik. Maka butuh Forkompinda, maka butuh kawan-kawan di swasta, maka butuh elemen masyarakat, maka butuh tokoh masyarakat, maka butuh kampus. Maka dengan kolaborasi itulah kita yakin optimis untuk menyongsong tidak hanya 2024, menyongsong tahun-tahun ke depan Kepri dan Indonesia jauh lebih baik. Nah, kita punya kultur yang seperti itu, kultur kerjasama, kultur solidaritas. Poin yang ingin saya sampaikan adalah modal sosial kita sebenarnya sudah kuat untuk menyongsong masa depan itu, sehingga Kepri akan lebih maju, Kepri akan lebih baik, termasuk juga tentu Indonesia akan lebih maju. Ya, koordinasi dan komunikasi menjadi kunci utama, ya, Pak. Kolaborasi. Ya, kolaborasi juga menjadi kunci utama. Terakhir, Pak Mujaditan, sampaikan arahan Anda, rekomendasi Anda kepada pemerintah Provinsi Kepri, Pak, dalam menyikapi arahan dari Presiden Jokowi ini. Kalau dari Kadim sih kita dari arah Presiden kita menggapi adalah satu aja sih sebenarnya, untuk kemudahan dan untuk investasi. Artinya dalam hal ini di proses perizinan untuk para pengusaha supaya bisa ada satu kejelasan, percepatan untuk yang mau investasi, kan ada arahan Pak Jokowi itu investasi, karena kita ingin juga perekonomian kita maju, salah satunya adalah investasi kita, investasinya perekonomian kita harus cepat juga untuk dikembangkan. Ya, kejelasan dan juga kemudahan untuk berinvestasi khususnya, Pak, ya, karena
sekali lagi memang pengusaha disampaikan tidak ingin yang berbelit seperti itu, Pak ya. Betul. Ya. Dan aturannya harus jelas, jangan jangan berubah. Misalnya tadi saya tambahkan sedikit yang mengenai Pulau Bawi yang disegel. Mm-hmm. Ini usahanya kan sudah lama. Betul. 10 tahun yang lalu. Sebetulnya loh, kok kenapa sekarang jadi masalah sih? Dulu yang memberikan izin siapa gitu loh. Mm-hmm. Nah, jadi ada satu kejelasan, artinya aturan itu jangan selalu berubah gitu. Misalnya ada berubah pun, misalnya ada ini tolong di apa dibina saja, nggak usah di langsung main segel gitu kan kurang baik. Jadi ya dampaknya akan luar biasa pada penduduk sekitar dan juga perekonomian ya, di Kediri ya, pada jelas, umumnya. Jelas lapangan kerja pasti ini apa namanya baru mau bangkit sudah langsung disegel lah gimana gitu ya, kan. Yang penting kejelasan dan juga kemudahan untuk berinvestasi. Betul sekali. Pak Hasan ya. Terakhir Pak, komitmen dari pemerintah Provinsi Kepri dalam menjalankan arahan dari Presiden Jokowi Pak. Yang jelas Pak Gubernur memiliki komitmen yang tinggi artinya dan serius dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri dan melakukan pengendalian inflasi khususnya dalam waktu dekat. Dan komitmen Pak Gubernur Pak Ansar Ahmad dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan provinsi ini dapat menjalankan sesuai bagaimana daerah-daerah ini mendapatkan pemerataan pembangunan baik infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan komitmennya juga bahwa pasca pandemi ini bagaimana peningkatan investasi bisa lebih besar masuk di Provinsi Kepri. Dan ini semua dapat dilakukan ketika seluruh stakeholder pemangku-pemangku kepentingan di Kepri ini bersatu dalam memajukan Provinsi Kepri yang kita cintai. Iya, tentu tadi ada kolaborasi dan juga kolaborasi antara kepala daerah dan juga Forkopimda. Dan tadi kita nanti komitmen dari Gubernur Kepri, Pak, di sisa masa jabatan 2024 agar nantinya bisa meningkatkan intinya kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih, Pak Hasan atas waktu Anda. Terima kasih, Pak Bismar atas waktu Anda. Pak Mujaditan, terima kasih atas waktu Anda. Itulah wawancara saya dengan Hasan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Wakil Ketua Kadin Kota Tanjung Pinang, Pak Mulyaditan, dan Bismar Haryanto, pengamat politik dan pemerintahan Umrah. Kita harapkan apa yang menjadi arahan dari Presiden Jokowi kepada kepala daerah dan Forkopimda dapat dimaksimalkan oleh pemerintah Provinsi Kepri agar menciptakan kemakmuran kepada masyarakat. Saksikan YouTalk edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung di YouTube Official TV dan laman ulasan.tv. Salam sehat, sampai jumpa.